Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Gubuk Zain. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Jadi, di sini kita akan belajar masalah mengatur gigi mobil elef dengan benar. Dan insya Allah cepat untuk mudah dipahami. Jadi di sini sudah ada nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini R ataupun thread. Jadi gimana caranya supaya kita bisa lebih mudah ataupun lebih mengingat untuk memasukkan gigi 1, gigi 2, 3, 4, dan 5. Baik, yang pertama, posisi untuk memasukkan 1, posisi tangan seperti ini. Jangan lupa di hand rim, dorong ke kiri, dorong ke depan. Ini sudah masuk 1. Terus 2, dengan posisi tangan yang sama, tarik ke belakang. Ini sudah 2. Benar ya, 1, 2. Untuk memasukkan ketiga, ini yang mudah. Dorong ke depan, lepas, langsung dorong, lurus. Ini sudah masuk 3. Mudah ya. Terus untuk yang 4, dorong lagi dari depan ke belakang. Ini sudah masuk 4. Untuk masukkan gigi 5, dorong lagi ke depan. Jangan lupa posisi tangan seperti ini. Tarik ke kanan, dorong ke depan. Ini sudah masuk 5. Tarik lagi ke belakang. Ini sudah thread ataupun dengan besi mundur. Kembalikan lagi. Jadi sangat mudah ya untuk mengatur gigi mobil elef Isuzu. Jadi yang pertama caranya seperti ini. 1, 2, lepas, 3, 4, 5, mundur. Gampang ya. Kembalikan lagi. Jadi kalau mau mundur gini, langsung ini mundur. Itu ya sahabat-sahabat, untuk mengendalikan pengaturan gigi dengan baik dan juga dengan cepat. Ya begitulah kira-kira untuk mengetahui cara mengatur gigi dengan baik dan juga tepat. Terima kasih.